Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back teman-teman di game Ultraman Rumble ya, dimana kita akan kembali lagi melanjutkan untuk membeli karakter dan mengunlock karakter selanjutnya, yaitu Ultraman Ace. Sekarang kita sudah punya Ultraman Mbak Ultra 7 dan sekarang adalah Ultraman Ace dengan special move-nya Ace Slash teman-teman ya, yang mana harganya kalau kita beli dengan rupiah itu 24.000 rupiah teman-teman ya. Sedangkan kalau ini lagi diskon ya teman-teman ya, jadi 10.000 koin ya kan. Oke lah, jadi langsung saja kita beli nih teman-teman. Nih mantap sekali gitu ya kan. Jadi kita bakalan coba dulu untuk tanpa kita upgrade ya teman-teman ya, Ultraman Ace ini baru nanti kita upgrade mati-matian, kita upgrade brutal teman-teman ya. Langsung aja kita bakalan let's go gitu ya kan. Kita coba dulu nih Ultraman Ace tanpa upgrade gitu ya kan. Maju lo semua. Sini lo. Oke. Oh, begitu Ice Slash bentukannya. Oh, gua kira kayak ini, apa vertical guillotine, teman-teman. Gua kira. Kita menghindar dari serangan Eleking. Wah, ini lawannya nih, Ice Killer nih, teman-teman nih. Aduh. Ayo. Mau disalip ya. Buat ya, hampir aja kena, Bos. Kita ganti serang pakai Ice Slash gitu ya kan. Mantap sekali, coy. Maju lo semua. Lewat Gomora. Gokil. Lah gue yang mati. Oke. Seperti itu ternyata ya teman-teman. Oke. Ya ternyata tidak begitu yahut ya teman-temannya kalau belum di-upgrade. Makanya kita akan langsung saja teman-teman untuk upgrade brutal dari Ultraman Ace ini teman-teman ya. Seperti itu. Pasti iklan tuh kan. Iklan apa pula ini mah, fake games begini masih zaman nah iklan begini. Emang dengan iklan fake-fake begini bakalan ada yang install ya? Kagak ada bro, kagak ada. Mana lama banget lagi ini, tombol X-nya di mana? Guys, aduh, tombol X-nya di mana ini kan? Oke, set. Oke. Itu dia teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita akan upgrade brutal nih teman-teman ya. Special speed. Spesialnya speed, attack, SP, HP-nya juga kita upgrade brutal ya kan. Speed-nya terus ininya juga gas kena ya, Bos. Wah, udah mentok nih teman-teman ya. Sudah sampai level 30 gitu ya kan. Ini mah kita beli lagi aja teman-teman ya. Terlalu murah ini tuh. Oke, let's go teman-teman. Kita akan menggunakan Ultraman Ace yang sudah di-upgrade dan bakal jadi gede. Widih, mantap sekali, coy. Udah jadi gede nih, Bos. Duh, jangan macem-macem kan, meninggal langsung meninggal. Des. Oke, gue juga kena serangan Eleking lagi. Kita pakai ini. Set. Mantap. Aduh. Hop. Meninggal semuanya. OP juga coy Ace Slash ini. Oh, ini Yatuzakinya ya. Yatuzakinya Ace ya, teman-teman ya. Iya. Gue dari tadi mikir Ace Slash itu yang mana. Set. Oke. Wah. What mana sih ini Baltan? Dah. Lah, dia kabur. Nah, meninggal langsung ya kan? Meninggal. Jangan macem-macem. Terus one hit mati kan lo Ace Killer. Gomora juga. Dis. Easy coy kalau sudah kita upgrade brutal ya kan. Aduh. Waduh, kita dihajar sama Zeton teman-teman. Dia mau mengeluarkan serangannya ya kan. Oke. Oke, satu Baltan, dua Baltan, tiga Baltan, empat Baltan. Oke. Nice. Nolah. So easy, Bos. Jangan macam-macam sama Ultraman Ace nih. Ya, aduh. Ini pemburu Choju nih teman-teman ya. Mantap sekali. Ini Ultraman yang brutal, jangan salah gitu. Kita kesini biar one hit ke semuanya. Oke. Gomora nggak kena coy. Alright, mantap sekali. Wush, Baltan ngajak berantem aja nih. Kita pakai ini dong. Yoi. Sini, Eleking. Waduh. Kan? Jangan macam-macam. Ayo muncul sini Ice Killer. Kan? Kita tembusin tuh serangan listrik Eleking ya kan. Oke, kita sampai wave berapa nih guys? Kita enakan nih. Sampai wave ke berapa? Oke, one hit.
maju lo sini. Dia kabur si Baltan. Sampai wave 20 lebih ya. 30 kali kita sampai wave 30, teman-teman. Set. Sebelum gue disalip sama S-Killer ya kan. Mantap kali, bos. Maju sini. Yoi. Oke. Waduh. Dikeroyok sama Baltan gue. Kita kasih S-Slash lagi, bos. Ya kan. Set. Too easy. Baltan doang. Aduh. Kan nyerangnya ke set ya, kena salib gua. Terlalu lama nyerang ini tadi si Baltan nih kan. Aduh. Woi, jangan lempar gua. Aduh. Yah, belum hidup iniannya. Slash-nya. Yah. Jatuh, coy. Oke lah. Kalau begitu kita bakal revive nih ya, teman-temannya. Buat apa kita punya revive kalau nggak dipakai gitu ya kan? Wah, si Zeton, coy. Buset. Nggak sakit sih. Cuma sepersekian persen doang darah gua. Oke, wave ke-21. Baltan doang ya, elah. Set. Oke, kita menghindari serangan listriknya Eleking ya kan. Tendangannya mantap sekali. Toraman. Eisu. Aduh. Maju lo Baltan. Baltan Eleking. Ini musuhnya cuman Eleking, Baltan, Gomora, sama S-Killer ya. Belum ada yang lain ya. Mungkin di Ultraman Rumble 2 ada nambah lagi, teman-teman. Sama Zeton. Ais, gua kena salib, coy. Oke, ini kalau di PB tadi tuh istilahnya love shoot, teman-teman ya. Kita ngebunuh dia dan dia ngebunuh kita gitu. Jadi kita saling punya pikiran yang sama istilahnya. Buset, Zeton ini banget. Belum mati juga. Buset dah. Baiklah. Ayo sini. Des, mantap. Des, oke. Malah Baltan. Buset, di atas gua si Baltannya. Deh, enak banget lu. Oke. Ya kan, maju lagi. Sah. Boom. Mantap. Aduh. Wah, gua kemana itu tadi? Maju lo. S-Killer. Alright, let's go. Oke, Zeton 1 kalah. Mantap, Gomora juga kalah, teman-teman. Kita sampai level 35 aja ya, teman-teman. Habis itu kita bundir. Aduh, gatel mata gua. Break, apa tuh break? Oke, sini S-Killer. Waduh. Eleking, nice. Sah. Oke, hap. Boom, mantap, coy. S-Killer pun ketam gitu ya kan. Nice. S-Killer pun tobat langsung gitu, coy. Wah, si Baltan. What. Gua udah guling-guling masih kena salib, awas aja nih. Oke. Okay. Udah wave 35 nih, abis ini kita bundir nih, teman-teman. Nice. Mana sini S-Killer? Lu kenapa S-Killer? Diem-diem baik. Diem-diem. Ini kita serang dari belakang ya kali ya. Ayo. Oh, dia kesannya kayak kesalib gitu ya. Belum mati. Masih ada juga. Ya Allah. Oke. Karena sudah level 36 ya, kita bundir ya sekarang. Weng. Kita lompat, coy, ke samping flat earth ini gitu ya kan. Oke. Seru-seru pakai Ace ya, teman-temannya. Gerakannya lebih yahut, cuman gue masih lebih suka Ultra Seven sih, jujur sih, dari spesialnya terus juga gerakannya gitu ya kan, teman-teman. Makanya nih, nanti di next video kita bakalan review Ultraman Taro yang paling mahal nih. Kita bakalan unlock Ultraman paling mahal di sini ya, teman. Bukan unlock, kita beli, coy. Kita beli, mantap sekali ya kan. Oke lah, kalau begitu tadi kita sudah memakai Ultraman S dan sudah kita upgrade brutal sampai level 30 ya, teman-teman ya. Dan di video selanjutnya kita bakalan membeli Ultraman Taro Special Ultra Dynamite. Nah, ini harusnya yang paling OP nih ya kan. Harganya udah paling mahal ya kan. Entah dari rupiahnya, entah dari coin in game currency-nya. Jadi kalau misalkan ini besok
tidak Yahut, awas aja gitu ya kan. Jadi begitulah teman-teman ya, tadi kita menggunakan Ultraman Ace. Jadi gue cukupkan sampai sini, jangan lupa like video dan juga komen di bawah. Sekian dari gue Arga Kudus, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Ciri. Pow.